السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin 23 Dhul Hijjah 1442 Hijriah kita kembali melaksanakan upacara Senin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna من صفة صفات كتاب الدعاء اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا wa na'udzu bi an nughtala Allahumma amin Ahibati talabah Afanillah wa Para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat Salah satu target Lulusan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan adalah santri lancar berbahasa Arab, lisan, dan tulisan. Maka, kita dituntut di pesantren ini untuk mempelajari bahasa Arab agar kita lancar berbahasa Arab lisan dan tulisan. Salah satu kiat agar kita lancar berbahasa Arab lisan dan tulisan dan kita semangat belajar bahasa Arab adalah mengetahui bahwa para salafus saleh di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana surat beliau ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin yang pertama dalam agama Islam. Beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fi al-arabiyyah fa inna al quran unzila bi lisan arabi maka ketahuilah hendaklah kalian belajar sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam dan hendaklah kalian belajar bahasa Arab. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa warisan para salafus salih yang mana ilmu mereka mereka dapatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Hendaknya kita belajar bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam diturunkan dengan bahasa Arab. Maka, kiat yang pertama agar kita semangat belajar bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, membaca bahasa Arab, menulis bahasa Arab adalah harus diingat bahwasanya bahasa Arab dan mempelajarinya adalah wasiat dari manusia-manusia yang terbaik manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala maka jika ingin mengikuti mereka ingin menjadi mereka, amalkanlah wasiat-wasiat mereka. Dan salah satu wasiat mereka adalah perintah untuk belajar bahasa Arab. Kiat yang kedua yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Agar kita semangat belajar bahasa Arab. Yaitu hendaknya kita mengetahui keutamaan. Keutamaan orang yang lancar berbahasa Arab baik lisan ataupun tulisan ada perkataan dari al-imam al-mubajjal Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah yang dengan memahami perkataan beliau ini akhirnya kita paham betul bagaimana keutamaan yang didapat kemudahan yang didapat bagi orang yang lancar berbahasa Arab. Beliau berkata, rahimahullahu taala, la usalu an mas'alatin illa ajabtu anha min qawaidin nahwu. Tidaklah aku ditanya tentang sebuah permasalahan dari permasalahan fikih kecuali aku jawab dari kaedah-kaedah nahu, lihat bagaimana istimewanya orang yang benar-benar paham bahasa Arab, di antaranya memahami kaedah-kaedah nahu dan saraf, maka dia akan pandai di dalam ilmu-ilmu agama. Dia akan mudah menjawab permasalahan-permasalahan, bahkan yang kontemporer yang sekarang ada dari permasalahan-permasalahan ilmu agama melalui bahasa Arab. Beliau juga mengatakan, "Man tabahhara fi ilmin nahu uhtudiya ila kulli ulum Barang siapa yang mendalami ilmu nahu, maka dia akan diberikan petunjuk kemudahan untuk memahami segala macam ilmu. Lihat bagaimana indahnya, utamanya, mulianya orang yang faham dan lancar berbahasa Arab. Beliau juga berkata, "Ma biha, ya al illa al -fiqh. Aku tidak menginginkan dari belajar bahasa Arab kecuali kemudahanku untuk belajar fikih, ilmu hukum-hukum syar'i agama. Maka wahai para santri sekalian, wasiat dari Imam Al-Mubajjal Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini sangat penting, sangat menggugah kita bahwasanya kunci kunci belajar agama adalah bahasa Arab kami secara pribadi dinasihatkan oleh syekh kami al syekh al alama al muhaddith ali bin hasan al halabi Hafizahullah taala beliau berkata membisikkan kepada saya al lughatul arabiyah, miftahul islam bahasa arab adalah kunci memahami agama islam maka bersemangatlah wahai para santri sekalian cintailah bahasa Arab cintailah berbicara dengan bahasa Arab cintailah saat kalian mau berbicara maka kalian memikir apa ini bahasa Arabnya baik di kamar di masjid di kelas di ruang makan di kamar mandi berbacalah berbahasalah dengan bahasa Arab tahaddatsu bil arabiyyah takallamu bil arabiyyah untiqu bil arabiyyah فاقول لكم قولوا سويا بعد مقوله هذا حب العربيه حب العربيه مفتاح الاسلام ارفع صوتكم حب العربيه مفتاح الاسلام حب العربيه مفتاح الاسلام اقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته